Tim PPSU Kelurahan Pondok Pinang laksanakan pencarian korban yang terjatuh ke Kali Pondok Pinang. Pencarian pun dihentikan pada pukul 7 malam dan akan dilanjutkan pada pagi harinya. Pencarian terhadap korban yang jatuh ke kali dihadiri oleh Kapol Subsektor Pondok Indah Ibda M. Natsir, Kasipen, Babinsa Kelurahan Pondok Pinang Serka Hasan, Pol PP Pondok Pinang, serta relawan mahasiswa Universitas Islam Negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.